Halo, selamat datang kembali di Derian Stikoi 89. Assalamualaikum. Ini dia konten yang lu tunggu-tunggu. Kalau lagi pada nyari pakan ikan koi lokal buatan Indonesia, ya, tapi premium kelasnya, dan ini dijamin banget bisa ngebuat ikan koi lu jadi bulky dan jumbo. Ini adalah pakan ikan koi baru, namanya Fuji Koi. Ini premium koi food. Yang gue bahas di konten ini adalah untuk growth, untuk bikin ikan koi lu jadi jumbo, jadi bulky. Namanya Fuji Koi, yang tipenya perfect growth. Dan kebetulan dua pakan ini adalah jenisnya floating alias mengambang. Karena ingat teman-teman, ada juga jenis pakan ikan koi yang memang dia sinking, tenggelam. Kalau gue selalu kasih pakan ikan koi gue yang floating. Kenapa? Biar ikan koi gue terbiasa makan di atas air dan suka muncul di permukaan, jadi gue juga bisa menikmatinya. Kebayang gak kalau kolam gue yang dalam ini 2 meter dalamnya kurang lebih, tapi gue kasih pakan yang sinking, tenggelam, mereka makan di bawah, tapi mereka gak pernah ke atas. Dan jadi kebiasaan, akhirnya ikan-ikan koi gue ini tambah gak jinak sama gue, tambah gak bisa gue nikmatin, dan terbiasa mainnya di dalam air terus. Jadi kalau teman-teman punya anak, punya keluarga, termasuk diri lu sendiri, mau menikmati ikan koi, jadi susah. Ikan koinya di permukaan air alias di dalam air terus nih. Lanjut, nih namanya pakan Fuji Koi Perfect Growth. Pakan ini ada dua packaging, ada yang besar, ini 4000 gram alias 4 kilo, ada yang kecil, ini 850 gram. Kalau soal harga, teman-teman bisa cek di toko-toko online, ya, atau bisa lihat di TV dan monitor teman-teman. Gua akan cantumin harganya masing-masing, termasuk nomor admin resminya. Jadi lu bisa beli secara langsung dari penjualnya alias produsennya dengan kualitas yang dijamin asli dan juga harganya cukup menarik. Nah, langsung gua buka apa kelebihan pakan ini. Seru banget sih. Kalau teman-teman lihat gambarnya, memang ini pakannya unik. Jadi dia berupa pelet tapi dicampur juga dengan maggot kering. Jadi bisa dibilang pakan ini udah super lengkap. Kalau selama ini kita suka beli pelet ikan koi, pakan ikan koi, lalu beli lagi maggot, kasih makannya pisah-pisah. Lu beli Fuji Koi dengan yang perfect growth ini, udah dicampur di dalamnya. Jadi ada peletnya, ada maggot keringnya. Jadi dijamin ikan koi lu jadi bulky. Yang pasti, kalau teman-teman mau tahu kelebihannya pakan ini apa, nih, gua bacain buat teman-teman. Yang pasti satu, Fuji Koi growth ini, ya, yang perfect growth itu mudah dicerna dengan ikan koi kita. Proteinnya tinggi banget, vitaminnya tinggi banget, mineralnya juga tinggi banget. Lalu menjamin ikan koi lu menjadi punukan alias super bulky. Dan bisa mempertajam warna juga. Pakannya alami, ya, dibuat dengan bahan-bahan yang alami, jadi aman buat ikan koi kita. Dan juga mengandung antibiotik. Tentunya berarti pakan Fuji Koi Perfect Growth ini membuat dan menambah imunitas ikan koi kita. Selain tambah gemuk, tambah bulky, tambah sehat, plus jarang sakit karena imunnya jadi meningkat. Apalagi sekarang nih, lagi musim-musimnya pancaroba alias peralihan dari musim panas mau ke musim hujan di Indonesia. Langsung kita lihat kandungan nutrisinya alias ingredients-nya. Ini garanti analisis ya, nggak pura-pura, nggak bohong-bohongan. Dengerin gue nih, pakan Fuji Koi Perfect Growth ini ingredients-nya alias kandungan nutrisinya gimana? Proteinnya 45%, tinggi banget kan? Lemaknya 6%, seratnya 10%, lalu kadar airnya 10%, kadar abunya 13%. Nah, kebetulan pakan yang gue punya ini peletnya ukurannya 5 mm alias 5 mm. Sekarang kita bacain ingredients alias kandungan apa aja yang terdapat di pakan Fuji Koi Perfect Growth ini. Seru sih, wajib dengerin deh. Pakan ini komposisinya ada tepung ikan premium. Ingat ya, yang premium, bukan yang ece-ece. Ada bungkil kelapa, ada CGF, ada polan gandum, ada bungkil kacang, tapioka, minyak ikan, multivitamin, kalsium, mineral, dan antioksidan. Suka banyak yang nanya, Yan, pakan-pakan begini yang lokal ada nggak sih masa expirednya? Oh, ada dong. Nih,
pakan yang gue beli ini dari Fujikoi, ini masa expirednya 29 Agustus 2025. Ya bisa dibilang hampir setahun. Berarti cukup aman dan tidak mengandung apa istilahnya, kalau pakan yang diawetin, pengawet. Nah gitu deh. Jadi lu wajib nyoba. Bisa dibilang teman-teman, pakan ini mengandung BSFL oil, jadi alias Black Soldier Fly Larvae Oil. Pakan ini sangat bagus banget buat lu yang pengen nyoba untuk gedein ikan koi lu atau lagi program bikin jumbo ikan koi lu. Nah, gue tau dari mana sih pakan ini. Awalnya gue buka-buka Instagram sama buka-buka Shopee, gue lihat ada Fujikoi, kayaknya baru nih. Setelah gue pelajarin, gue riset, seru juga sih. Jadi baru ini gue lihat ada pakan, mungkin ada yang lain ya, tapi gue baru tahu yang ini. Dan keren buat gue, cukup terobosannya cukup menarik. Pakan pelet langsung dicampur dengan maggot, jadi komposisinya imbang. Pakannya ada pelet ya, ada juga maggot keringnya. Yang otomatis gue jamin banget sih, nanti kita bakal contohin ya, gue bakal praktekin. Kalau kita kasih pakan ini ke kolam, ikan koi pasti pada rakus. Sebelum kita ngebahas selanjutnya, yuk kita kasih pakan dulu yuk. Kita coba, emang bener gak ikan koi suka banget dengan pakan Fujikoi Perfect Growth ini. Nih, kita mau ngasih tes pakan ini, praktekin ke kolam ikan koi kita, suka gak? Tapi kalau mau lihat teman-teman, nih pakannya tuh, pelet ada maggot keringnya. Oh, ini tampilan pakannya teman-teman. Ingat ya, ikan koi gue ini gak gitu jinak. Jadi kalau gue kasih pakan, dia agak perlu waktu untuk sampai dia makan. Kita tes gimana harumnya, rasanya pakan ini, dan ada kandungan maggotnya yang membuat ikan koi menjadi nafsu. Iya. Bismillah. Oke, segitu dulu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa ikan koi, khususnya ikan koi gue, itu suka banget dengan pakan Fujikoi yang Perfect Growth. Ingat, pakan ini emang khusus buat pertumbuhan badan ikan koi, gemukin, bikin dia growing fast, cepet besarnya. Nah, kalau teman-teman nanya, Yan, Fujikoi ini hanya punya Perfect Growth kah? No, mereka punya jenis pakan yang lain. Bocoran aja, mereka juga punya yang colors, alias untuk bagusin dan bikin terang warna ikan koi. Kapan dan gimana reviewnya, sabar. Gue pasti akan review lagi buat lo, konten-konten lainnya, berikutnya. Secara bocoran aja deh, ini gue kasih bocorannya pakan-pakan mereka. Dicatat, dilihat, tungguin konten gue berikutnya. Sementara, gitu dulu. Selamat mencoba Fujikoi Perfect Growth. Ini adalah salah satu pakan baru pilihan lu, buatan Indonesia, lokal, tapi super premium. Harganya terjangkau, nggak murah, nggak mahal banget juga. Sedeng lah. Selamat mencoba ya teman-teman. Tungguin konten berikutnya, gue akan review lagi pakan Fujikoi lainnya. Jangan lupa di-subscribe. Ketemu lagi di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam Nishikigoi. Cheers baby, assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya.
teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.